Informasi seputar ibadah haji saudara. Berdalih ada saudara di Arab Saudi yang ngidam calon haji embarkasi Surabaya nekat membawa buah durian. Tiga buah durian yang diletakkan di dalam koper besar terpaksa disita petugas karena termasuk barang yang terlarang bagi calon haji. Sejumlah barang bawaan jemaah calon haji embarkasi Surabaya kembali harus disita oleh petugas. Dan kali ini petugas menemukan barang yang dilarang saat memeriksa koper calon haji kloter 9 asal Gresik. Sejumlah barang yang ditemukan di dalam koper besar diantaranya tiga buah durian dan puluhan pak rokok. Calon haji yang membawa durian berdalih ada saudara yang bekerja di Arab Saudi yang tengah hamil dan ingin makan durian asli Indonesia. Karena termasuk barang yang dilarang, buah durian disita petugas dan selanjutnya diserahkan ke petugas haji daerah. Ada durian itu, tiga durian itu dimasukkan di dalam koper besar dalam rangka untuk ponaannya yang menjadi mukimin di sana itu, yang ngidam, yang hamil itu, kepingin durian Indonesia, biar diberikan di sana. Nah, karena ketidaktahuan jamaah. Ketidaktahuan jamaah dikira kalau itu boleh, maka dimasukkan. Ya, sehingga ya harus dikeluarkan. Dikeluarkan dan duriannya ya aman. Nah, tapi diserahkan kepada keluarganya di sini.